Apakah kita namakan Bani Israel dengan Taurat yang telah diturunkan kepada mereka, Injil yang telah diturunkan kepada mereka, kemudian keadaannya seperti ini, kita namakan mereka adalah ulama? Tidak. Ulama bukan demikian. Ulama yang dipuji oleh Allah SWT dengan firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, adalah ulama yang mengamalkan isinya. Adapun kalau tidak mengamalkan isinya, maka justru ilmu yang dia miliki ini adalah menjadi wabalun alaih, menjadi sebab kecelakaan dia. Dan Allah SWT telah memisalkan orang-orang yang membawa ilmu tetapi dia tidak mengamalkan isinya, ini seperti ya keledai yang membawa kitab-kitab. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang Yahud yang mereka tidak mengamalkan isinya, Allah mengatakan mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang humilut tawrah, yaitu diberikan amanat kepada mereka, dibebankan kepada mereka Taurat, thumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak mau mengangkatnya. Artinya dia tidak mau mengamalkan isinya. Maka permisalannya adalah kamathalil himar, dia seperti seekor keledai. Diberikan kepada dia, diangkat di atas punggungnya, mungkin kitab-kitab yang bermanfaat, kitab tafsir, kitab hadis. Ya, orang zaman dulu membawa barang-barang, maka mereka memakai unta atau memakai keledai. Apakah dengan dia mengangkat ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi kemudian dia menjadi seorang yang alim? Tidak, karena dia tidak bisa memanfaatkan, ya, kama thalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang dia membawa kitab-kitab. Dan ini adalah bi samathal, ini adalah permisalan yang jelek sekali, ya, diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui, berilmu, tetapi dia tidak mengamalkan isinya. Maka ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dahulu Nabi SAW setiap pagi beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Meminta ilmu yang bermanfaat dan juga meminta amalan yang diterima, yaitu amalan yang didasarkan oleh ilmu. Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepadamu atau berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu yang tidak diamalkan. Oleh karena itu, sekali lagi dari sini kita mengetahui bahwasanya hakikat ilmu yang dipuji oleh Allah adalah ilmu yang diamalkan. Siapa para ulama? Ulama adalah orang yang mempunyai ilmu tadi dan dia mengamalkan isinya.